Halo semua, balik lagi di video. Oke, sini aja. Balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan review Fender Telecaster Classic 50 Made in Mexico 2005. Dia anniversary ke 60 tahunnya Fender ya. Jadi ini series khusus anniversary. Necknya nih, profil necknya sih dia bener-bener kayak Afri banget sih. Jadi necknya itu dia D-shape ya. Profilnya D gitu, kayak D gitu. Agak cekung, gemuk dan cekung. Maple neck pastinya, 50 terkenal dan identik dengan maple neck. Terus tuning machine-nya itu model Cluson nih, atau vintage gini nih. Nah, seperti biasa, 3-way switch. Dan pickguard-nya nih, dia one poly ya, atau satu poly ya. Jadi rata-rata pasti bengkok sih. Dan itu yang buat lebih looks vintage-nya seperti itu. Oke. Dan Fender ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ya. Ini kondisinya ada relik di sini nih. Kelihatan ya, ada relik-reliknya. Relik, dan dia udah ada refret ya, refret pakai Dunlop. Jadi ini second, secara look, secara body emang ada kayak relik-relik ini nih. Cuman secara playability itu aman banget. Jadi buat yang lo player series, buat lo yang emang player yang nggak mentingin penampilan nih, ini oke banget sih. Soalnya harganya jauh lebih murah udah pasti. Yang kayak gini-gini harga jauh lebih murah. Buat lo yang gak terlalu mentingin penampilan, cocok. Tapi buat lo yang sukanya gitar mulus, ya skip aja. Mending cari yang mulus atau beli yang baru, oke? Gue coba review ya. Ini gue pakai ampli Yamaha THR-10 seperti biasa. Gue direct langsung ke Focusrite. DAW gue Ableton, oke? Dan di Ableton itu gue gak ngedit suaranya sama sekali. Gue cuman ngebalance antara gitar dan mic, jadi gue cuma ngebalancing doang. Untuk soundnya gue nggak edit sama sekali. Oke, kita coba ya. Ini dari pickup neck, sound cleannya ya. Profil necknya sih Afri banget ya. Kebetulan gue juga punya Afri 52, jadi profil necknya gue tahu banget. Di shape-nya ini berasa banget. Dan yang enaknya di gitar ini adalah dia udah refret. Biasa kalau Fender klasik kan fretnya fret kecil tuh, fret vintage tuh, jadi agak kurang nyaman dimainin. Kalau ini udah medium jumbo, jadi nyaman. Nikmat sih mainin ini, jadi radius radiusnya itu 7725 ya untuk classic series, jadi agak cembung. Lo buat mainin chord itu enak banget sih kalau radius 725 itu, kelebihannya buat mainin chord itu enak. Apalagi kalau chord-chord biasa gitaris-gitaris yang suka kayak gini. Buat gitaris yang suka mainin jempol begini, buat radius 725 sih asik. Oke, ini middle itu antara neck dan bridge. Karena udah di refret sih, jadi lebih
asik lah dimainin, playability-nya lebih enak buat ngejar-ngejar musik-musik kekinian ya. Kasih sedikit drive ya, sound crunch gitu, oke? Okay? Gue pakai drive dari ampli Yamaha THR-10 ya. Ini dari neck, kita coba. Dia spanky gitu ya, jadi walaupun kita kasih drive, cuman spanky-nya tetap dapat. Ya, khas banget sih Telecaster, Fender. Apalagi ini udah Fender Classic series-nya sih. Khas banget ya, jadi spanky-nya berasa banget. Middle-nya. Gue suka sih spankinya ini. Si drive yang lebih gahar lagi ya. Gue masih pakai sound dari ampli Yamaha THR-10 ya. Walaupun drive-nya kenceng tapi tuangki spankinya itu masih ada sih, itu sih khas yang nggak bisa digantiin sih. Middle. Ya, lo bisa nilai sendiri lah. Fender Classic 50 Meksiko ya. Masih ready stock statusnya untuk saat ini di Bang Bong Musik Bekasi. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, minta request gitar apa yang mau di review, pedals apa yang mau di review, boleh silakan
tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, okay? Thank you.